Hello? The original video was removed by YouTube, so I had to re-upload the video on another website. Please follow the link in the description. Halo, jumpa kembali bersama saya, Hadi Dharma Prayitno. Kali ini kita akan membahas perihal penyakit jantung dan pembuluh darah. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai 5 kondisi bermasalah pada jantung. Pada animasi berikut akan kami jelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan penyakit jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika arteri koroner mengalami penyempitan atau penyumbatan, dan hal itu dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah oksigen yang dihantarkan menuju ke jantung. Hal tersebut terjadi karena adanya aterosklerosis atau arteriosklerosis, yaitu penyempitan atau penyumbatan aliran darah dalam pembuluh darah koroner. Aterosklerosis adalah penumpukan endapan lemak pada dinding bagian dalam dari pembuluh darah. Kolesterol yang tinggi, lemak, dan partikel lainnya mengakibatkan terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah. Tumpukan ini terjadi akibat dari kolesterol yang tinggi dan mengakibatkan menyempitnya diameter pembuluh darah dan membatasi aliran dari darah tersebut. Sedangkan arteriosklerosis adalah pengerasan dinding arteri yang disebabkan oleh bertumpuknya endapan kalsium. Hal ini juga dapat menjadi penyebab penyumbatan pembuluh darah, atau biasa disebut juga dengan pengerasan dinding pembuluh darah. Pengerasan ini dapat menyebabkan rusaknya elastisitas arteri dan dapat menjadi pemicu dari tekanan darah tinggi. Dan karena kondisi permukaan yang keras, maka akan sangat mudah untuk terjadinya penyumbatan. Dan apabila terdapat trombus atau sel darah yang menggumpal, maka akan dapat terjadi penyumbatan pembuluh darah. Bahkan trombus tersebut dapat pecah menjadi sebuah embolisme dan menyumbat di tempat yang lain. Dan ketika penyumbatan terjadi, hal tersebut dapat mengakibatkan matinya jaringan sel, dan pada beberapa kasus dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut dapat kita lihat dari pasien yang mengalami serangan stroke. Jadi penyumbatan pembuluh darah dapat mengakibatkan jantung, hipertensi, dan stroke. Kondisi kedua untuk masalah jantung adalah infark miokard akut atau serangan jantung. Infark miokard akut terjadi karena sebagian otot jantung mati yang disebabkan kekurangan oksigen akibat penyumbatan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung jadi berkurang. Akibat ada bagian otot jantung yang mati, maka jantung tidak akan dapat lagi memompa darah. Dan kondisi ini dapat mengakibatkan serangan jantung, shock, edema paru, atau gagal jantung kongestif. Dan pada sebagian kasus, pasien dapat mengalami serangan jantung akibat jaringan otot jantung yang mati. Kondisi berikutnya yaitu aneurisma atau kelainan pembuluh darah, yaitu suatu gangguan di mana ada kelemahan pada pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya dan menjadi keras. Dan ketika daerah yang lemah pada arteri pecah, maka akan terjadi pendarahan dan jaringan sel di sekitarnya pun akan terjadi kerusakan. Dan apabila pembuluh darah yang pecah terjadi pada bagian otak, maka akan dapat mengakibatkan serangan stroke. Karena itu, stroke terjadi karena penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika pembuluh darah yang pecah terjadi pada pembuluh darah arteri, maka dapat mengakibatkan kematian karena shock. Kondisi berikutnya yaitu aritmia atau jantung berdebar. Kelainan sistem fungsi elektrik pada jantung biasanya akan mengakibatkan aritmia. Kelainan fungsi pada sistem elektrik jantung dapat mengakibatkan beberapa irama jantung yang abnormal. Di antaranya adalah bradikardi atau detak jantung lambat yang tidak normal di bawah 60 denyut per menit. Takikardi atau lebih dari 100 denyut per menit. Atau irama jantung cepat dan tidak beraturan atau ventricle fibrilasi sementara jantungnya tidak berdenyut. Dan yang terakhir adalah tidak ada denyut jantung sama sekali atau asistole. Kondisi berikutnya yaitu gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif adalah keadaan di mana terjadinya penumpukan cairan berlebih pada paru-paru, rongga dada, atau organ lainnya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya jantung dalam memompa darah atau kegagalan paru-paru dalam melakukan fungsinya. Penyebab terjadinya gagal jantung kongestif adalah kelainan katup jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan adanya penyakit paru-paru. Beberapa gejala terjadinya gagal jantung kongestif adalah takikardi atau denyut jantung yang berlebihan, nafas pendek,
tekanan darah yang meningkat atau hipertensi, sianosis, keringat berlebih, kulit dingin, dan lembab. Aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah merupakan penyebab utama dari terjadinya 5 kondisi jantung bermasalah seperti yang sudah saya jelaskan. Dan penyebab utama dari aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah adalah lemak atau kolesterol yang tinggi. Jadi apabila Anda memiliki kolesterol yang tinggi, Anda perlu waspada karena kolesterol tersebut dapat menjadi pemicu utama terjadinya tumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Solusi kedokteran untuk mengatasi aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah biasanya dilakukan operasi pasang ring atau pasang stent. Sebuah alat kecil yang dinamakan dengan kateter akan dimasukkan melalui pembuluh darah di bagian paha sampai menuju titik penyumbatan pembuluh darah. Sebuah kawat kecil akan dimasukkan sampai menuju titik penyumbatan pembuluh darah. Berikutnya, kateter akan masuk mengikuti alur kawat sampai menuju titik penyumbatan. Saat sudah mencapai titik penyumbatan, maka sebuah balon akan dikembangkan hingga membuka penyumbatan pada pembuluh darah. Pada saat itulah, stent akan terpasang dan terus berada di dalam pembuluh darah yang tersumbat. Namun, apakah proses pasang stent atau biasa dikenal dengan pasang ring merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah? Dan apakah seseorang yang sudah pasang ring pasti tidak akan mengalami penyumbatan kembali? Dan jawabannya ternyata adalah tidak. Dalam beberapa kasus, pasien yang sudah pernah pasang ring masih mengalami penyumbatan pembuluh darah kembali dan disarankan untuk harus pasang ring kembali. Tentunya hal tersebut dengan biaya yang sangat besar. Lalu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tumpukan plak pada dinding pembuluh darah tidak hilang dan sangat mungkin untuk semakin tebal dan menjadi penyebab penyumbatan terjadi kembali. Dan yang nomor dua adalah kolesterol jahat atau LDL tidak berkurang dan menjadi penyebab penumpukan plak pada dinding pembuluh darah terjadi kembali. Lalu apa? Apa solusi terbaik untuk penyumbatan pembuluh darah? Solusi terbaik untuk penyumbatan pembuluh darah adalah pengobatan dari dalam yang dapat menghancurkan plak penyebab penyumbatan pembuluh darah. Dan yang nomor dua adalah obat herbal alami yang dapat menekan kadar kolesterol jahat atau LDL agar sel darah menjadi sehat kembali. Dan semua jawaban tersebut terangkum dalam satu obat yaitu ICP kapsul dari Tasly. Di dalam video ini akan kami jelaskan bagaimana cara kerja dari ICP kapsul dari Tasly. Dengan cara konsumsi sublingual atau menuang isi kapsul di bawah lidah, maka akan mempercepat proses penyerapan ICP kapsul untuk masuk dalam pembuluh darah. ICP kapsul akan langsung masuk menuju pembuluh darah melalui pembuluh darah yang berada di bawah lidah. Dengan demikian, mikrogranul sebagai isi dari ICP kapsul akan langsung memperbaiki sel-sel darah yang berada di dalam peredaran pembuluh darah. Selain berfungsi untuk membersihkan tumpukan plak penyebab penyumbatan pembuluh darah, ICP kapsul juga berfungsi untuk mengencerkan darah untuk mencegah terjadinya trombus agar tidak terjadi penggumpalan sel darah. Pada bagian video ini, Anda akan dapat melihat bagaimana ICP kapsul dapat membebaskan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang diakibatkan oleh bekuan darah atau trombus. Pada saat terjadi trombus, maka mikrogranul atau isi dari ICP kapsul akan mengencerkan trombus tersebut sehingga pembuluh darah dapat lancar kembali dan aliran darah menjadi normal. Dengan demikian, aliran darah menuju ke jantung akan kembali normal. Berikut ini adalah video mikrosirkulasi pada pembuluh darah manusia yang dilakukan di Keio University, Jepang. Berikut cuplikan pembuluh darah manusia yang sehat tanpa adanya plak penyebab penyumbatan pembuluh darah. Anda juga dapat melihat bagaimana kecepatan mikrosirkulasi peredaran pembuluh darah pada manusia yang sehat. Sedangkan pada bagian video berikutnya, Anda akan dapat menyaksikan bagaimana pembuluh darah manusia yang memiliki tumpukan plak penyebab penyumbatan pembuluh darah. Anda juga dapat menyaksikan bagaimana ICP kapsul dapat bekerja melarutkan, menghancurkan plak-plak penyebab penyumbatan pembuluh darah tersebut hanya dalam waktu 30 menit setelah konsumsi.
Plak-plak tersebut akan dilarutkan menjadi ukuran nano sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah kembali. Pada bagian video ini, Anda dapat menyaksikan dengan lebih jelas bahwa ICP kapsul selain dapat mengencerkan trombus atau gumpalan darah, ICP kapsul juga dapat melarutkan plak-plak lemak penyebab penyumbatan pembuluh darah. Hanya dalam hitungan menit, plak-plak penyebab penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat dilarutkan sehingga aliran darah normal kembali. ICP kapsul merupakan obat herbal alami yang telah banyak digunakan dan direferensikan oleh banyak dokter spesialis kardiovaskular baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia. ICP kapsul atau Dansen Plus telah memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan nomor TI 074 324 071. Selain itu, ICP juga telah lulus uji klinis FDA tahap 2. Apabila Anda membutuhkan konsultasi kesehatan gratis atau Anda membutuhkan obat herbal untuk mengobati penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, darah tinggi, vertigo, diabetes, kolesterol, Anda dapat menghubungi kami melalui kontak nomor 082 234 80 6000, atau Anda dapat mengunjungi website resmi distributor ICP kapsul di www.obatjantungdanstroke.com. ICP kapsul telah banyak dipergunakan di Indonesia dan juga telah banyak membantu para pasien penderita penyakit kardiovaskular. Anda dapat melihat testimoni video pengakuan dari para pengguna ICP kapsul dengan mengunjungi website kami di www.obatjantungdanstroke.com. Apabila Anda mengalami penyumbatan pembuluh darah dan disarankan untuk melakukan operasi pasang ring, atau bahkan apabila Anda telah melakukan operasi pasang ring dan mengalami penyumbatan pembuluh darah kembali, maka kami sarankan untuk menunda tindakan operasi pasang ring tersebut karena telah banyak pasien lain yang batal dan terbebas dari penyumbatan pembuluh darah setelah mengkonsumsi ICP kapsul secara rutin. Begitu pula apabila Anda atau kerabat terdekat Anda menderita penyakit stroke, vertigo, kolesterol, darah tinggi, diabetes, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan kardiovaskular, Anda tidak perlu lagi khawatir. Anda dapat melihat langsung bagaimana pengakuan dan manfaat dari ICP kapsul dengan melihat video testimoni dari para penggunanya di website kami, yaitu di www.obatjantungdanstroke.com. Apabila ada pertanyaan seputar penyakit kardiovaskular, Anda dapat menanyakan kepada kami secara langsung baik melalui telepon, SMS, WhatsApp, maupun melalui BlackBerry Messenger melalui kontak kami di 082 234 80 6000. Silakan sebarkan video ini untuk keluarga dan sahabat terdekat Anda.